kali ini aku akan mereview tentang tas dari Eiger. Itu Tara tas Eiger Alpaca 10 liter. Ini aku belinya di store Eiger yang ada di kota aku. Dan itu harganya itu 75.000, ukurannya segini 10 liter. Oke, kita langsung ke pembahasan yang untuk label dari Eiger. Sini labelnya itu cantum logo dari Eiger. Kita balik. Explore, discover, berarti kalau nggak salah ini tuh termasuk Eiger containering. Kalau di sini ada yang kayak gini. Terus kita balik lagi. Nah, ini resleting ini sudah menggunakan resleting YKK. Kalau resleting YKK berarti itu kualitasnya memang bagus. Dan di sini juga ada tulisan suhu yang 23,5 derajat. Tapi nggak tahu sih ini artinya apa. Tapi biasanya kalau yang ada tulisan kayak gini itu biasanya termasuk dalam produk yang kelompok Eiger Mountaineer ini. Kalian bisa lihat ada logo dari Indonesia karena diproduksi di Indonesia. Nah, untuk bagian ini adalah barcode. Ini termasuk Eiger tipe apa? Di sini ada tulisannya Alpaca Light 10 warna hitam. Dan produk Eiger juga bisa dibeli di Eiger. Kalau online shop bisa dibeli di eigeradventure.com. Kalian bisa search di Google ataupun di Instagramnya. Jadi kita langsung masuk ke review. Tasnya ukurannya segini, ini 10 liter. Di depan sini itu sudah tampak jelas logo dari Eiger-nya. Nah, ini yang tipe Alpaca. Sebelah bagian samping ada tulisan Alpaca Light 10 liter. Ini bagian dari belakang. Sama saja sih kalau sama tas-tas biasa. Sama seperti kayak gini. Ini talinya juga bisa dikecilkan maupun dipanjangkan, juga bisa tergantung dengan ukuran badan. Nah, ini di sini juga ada apa yang buat jinjing, tas jinjing. Ini resleting yang tadi udah kita lihat menggunakan resleting YKK. Mantap. Dibungkusnya seperti ini guys, kalian bisa lihat kan. Langsung kita buka isinya. Nah, ini penampilan dari bagian dalam. Ini lumayan luas sih buat isi logistik selama pendakian. Tapi jangan air, kalau air ini bisa jebol guys. Kalau kan airnya berat, jadi isi jajan-jajan ataupun makanan ringan bisa ditaruh di sini. Ini cukup luas, kan bisa lihat kan. Nah, ini cukup luas. Di sini juga ada tulisan lagi Eiger. Ini sama kayak seperti biasa sih. Kalau Eiger kan biasanya juga ada kayak logo yang ada di bagian produknya. Masih sama made in Indonesia karena dibuat di Indonesia. Oke. Jadi penampilannya itu seperti ini yang bagian kompartemen utama. Cukup luas kalau menurut aku. Ini resletingnya, kalian bisa lihat. Di resletingnya juga ada apa ini, kayak tali agar penampilan lebih asik. Nah, di sini ada satu lagi yang buat di depannya. Jadi ini ada dua saku guys. Nah, ini saku bagian dalam. Oh, bagian depan. Cukup apa sih? Ini buat HP.
kalau pas waktu summit attack biasanya aku bawa tas yang ini itu buat aku summit attack. Kalau ini juga ada gini, ini kalau nggak salah ini biasanya fungsinya buat naruh kayak benda-benda kecil seperti kunci ataupun kunci rumah. Bisa dicantumkan di sini. Ini aku belinya tuh harganya Rp75.000 di Store Acker kota aku. Semua harganya sama sih, cuma kalau kalian beli online biasanya itu ada tambahan biaya ongkos kirim. Yang Alpacalite ini 10 liter. Ada yang temannya ini itu Eiger Kingfisher. Kalau enggak salah itu harganya 85. Nanti aku mau review ke di video selanjutnya aja ya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Apabila ada salah kata, mohon maaf ya. Jangan lupa kalian untuk men-subscribe dan komen ataupun like di channel saya untuk membantu channel ini agar bisa berkembang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.